Halo teman-teman semuanya, ya ini kita live streaming lagi dan tentunya menyapa kalian semuanya ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Ini hari keberapa Aceh Mong? Ih dengkulmu, ke-15, 15, 15, besok ke-16 ya. Happy fasting all semuanya, sehat-sehat terus ya, sampai ketemu Idul Fitri. Oke, sebelumnya saya juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk sahabat-sahabatku, sedulurku, semuanya. Juga untuk orang-orang tersayang, terima kasih banyak kemarin sudah berbagi uang jajan. Makasih banyak untuk kita menir, terima kasih ya sabarannya. Dan terima kasih juga untuk Kak Cecil, dan terima kasih untuk Kak Yeni, terima kasih. Juga untuk Nancy, Mami Kaurusang, terima kasih banyak ya. Atas segala kebaikannya, makasih banyak. Oke. Nah, tentunya buat teman-teman semuanya mungkin di rekeningnya ada kelebihan-kelebihan goceng-goceng gitu, bisa di TF langsung aja. Di TF ke 4140375808 atas nama Stephanus Jordan. Ditunggu ya guys. Dan teman-teman semuanya pokoknya jangan sampai bosen ngeliat kita live streaming, soalnya ini cuma ala kadarnya aja, cuma main-main aja gitu loh guys. Jadi dimaklumi kalau kurang-kurang, namanya juga live streaming ala kadarnya. Mungkin backgroundnya ala kadarnya, musiknya ala kadarnya, ya suaranya pun ala kadarnya, yang ngisi nyanyi juga ala kadarnya. Dimaafin ya, kan Abang PJ kan seorang penyanyi tapi bukan seorang good singer ya kan. Banyak kekurangan, jadi dimaafin ala kadarnya saja ya. It's okay. Ya Abang PJ mah banyak kekurangannya, sering pales, sering gak kuat tonnya, apalagi kekurangan saya kan range vokalnya gak besar, gak tinggi gitu. Jadi suka nyekek kalau misalnya nyanyi gitu. Bang request Kala Benyak dong, gak bisa. Kan dibilang bukan penyanyi gue nya, bukan penyanyi yang bagus. Ya gue belum dapat Kala Benyak. Kala Benyak itu kayaknya lagu Madura ya? Lagu Madura, oke. PR, siap. Oke, Mam Fatimah yang punya Kota Bogor, salam hormat Mam Fatimah. Kita ucapin ya untuk Bunda Feni ya. Bunda Feni selamat ulang tahun, panjang umur ya. Doa terbaik untuk Bunda Feni. Bunda Feni itu adiknya Mam Fatimah. Ya. Mam Fatimah sehat-sehat selalu ya, kita belum sempat ke Bogor nih. Dan Bunda Feni pokoknya all the best doanya untuk Bunda Feni. Baiklah. Dijajal, dijajal, dijajal. Dicoba ya. Ya, kalau misalnya kurang-kurang dimaafin ya guys. Iklan dulu. Nyanyi dong Bang VJ. Oke, siap, ini mau nyanyi. Ya, sabar ya. Ya teman-teman juga semuanya yang belum punya kue lebaran bisa order ke Bang VJ ya kue lebarannya. 100.000 dapat 4 toples tuh, gimana nggak murah, ya kan? Iya, malam semuanya menjelang pagi. Oh iya 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 iya. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Janda yang mana Tuan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Ini lagu pantun ya untuk semuanya. Ya. Selamat menjelang pagi semuanya. Ayo pada sahur. Tuan senangi kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuan senangi? Janda yang putih berambut panjang.
janda mana tuan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Ami Ida Sutina, salam hormat. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda ditinggal lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Ya salam. Untuk kita menir, salam hormat ya. Amida Sutina. Bagaimana menggoreng lada? Ambil minyaknya, tuangkan. Bagaimana merayu janda? Ambil anaknya, timanglah. Bagaimana merayu janda? Ambil anaknya, timangkan. Oh, ilmu. Kampung Krukut di pinggir kali. Anak Cina berkawan-kawan. Hati takut jadi berani. Lihat janda kayak berawan. Hati takut jadi berani. Lihat janda bagai berawan. Salam hormat Om Tiju Ita Menir. Yon saya wujud ya. Sebuah lagu pantun ya. Anak Cina membuat peti. Peti dibuat sehari tiga. Andai nona umpama roti, saya akan makan tanpa mentega. Andai nona umpama roti, saya akan makan tanpa mentega. Kucing kurus main di papan. Papan di bawah dari marunda. Badanku kurus, bukan kurus karena tak makan. Kurus mikirin si janda muda. Bukan kurus karena tak makan. Kurus mikirin si janda muda. Pantun janda tadi berlalu ya. Kucing kurus main di papan. Papan di bawah isinya kuaci. Gue maunya kuaci di kucing kurus main di papan, ya kan? Papan di bawah isinya kuaci. Badan kurus bukan kurang makan. Mikirin buci kayak banci. Ya. Hai Indah Lestari. Si Indah mah mau nongol baik ya selalu. Tahu aja di sini ada AA.
Cie lagu barunya saya Farhan. Pernah nyanyiin pakai. Oh iya oke okay, ya ya pantun janda ya. Bagus suaranya abangku, terima kasih banyak. Ya. Senggol ya. Oh, Metariadi. Metariadi kemarin minta lagu apa? Belum diputer. Ketuwon ya. Oke. Okay. Nanti ya. Ya, kalau di sini Meta minta ketuwon. Nanti ada yang nyanyi. Bukan ketuaan. Nanti kita menir. Terima kasih jempolnya. Terima kasih. Salam sehat ya di sana. Pokoknya doa terbaik untuk onti onkel di Texas Odessa. Terima kasih loh kesuwon ya atas sawerannya kemarin luar biasa. Terima kasih sawerannya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk onti kita menir. Sudah order Abang PJ punya kue lebaran sebanyak 20 piece. Terima kasih. Ya. Ami Ida Sutina. Halo Ami sayang. Ami suka banget lagu ini Api PJ. Oke siap. Nanti kalau kita showtime. Api bawain lagu ini untuk Ami ya. Ojo lali disawer ya Ami. Ami kangen nih sama ayam gorengnya. Ayam goreng madu. Ami gak bikin acara bukber, buka bersama gitu kayak apa kayak gitu. Ya Ami ditunggu ya kabarnya ya. Ya. Langsung aja diputar lagunya atensi permintaan dari yang punya kota Bogor. Mami Mama Fatimah ya. Lagunya Hideng. Itu mah bahasa Madura ya kan. Hideng ha? Hideng. Hideng. Hideng ya oke. Okay. Special song lagi untuk Ami Ida Sutina ya. Juga untuk Mama Fatimah. Babe ngetak mulu. Babe memang Mr. Ngetak. Udah Mr. Edit. Sekarang juga Mr. Ngetak. Ngetak baik. Botak. Botak tuh bukannya yang buat kado itu. Oh kotak. Kita mesti bercanda Cemong. Biar awet muda ya kan. Gak boleh stres. Hai Eka Endang Yusnita. Sama-sama Om kata Om Tita Menir. Nanti Mbak Buci mau nyanyi untuk Om Tita Menir ya. Lagunya yang kemarin tuh. Kepo. Mana hitamnya nih? Eh hitam. Mana hitam? Hitam. Hah? Bener bukan. Hitam aja. Iya. Sehat-sehat untukku sayang. Hai Eka Yusnita. Indah Lestari Babi masak apa hari ini? Terong lagi. Terong pecah. Lagi demen soalnya. Lagi suka sama terong Indah. Indah jadikan buku pernya sayangku cintaku. Di ntar lu aja mong, di nyanyang dulu, sembarangan lu. Apaan sih lu? Ntar dulu lah. Oke, okay. Hai juga Eka. Sehat-sehat Eka ya. Koplo ya? Ya. Thank you, saya lagi makan siang. Oke, okay, selamat makan siang nanti ya di sana. Ya. Semoga makanan menjadi berkat kesehatan, kekuatan, amin. Sehat Eka Indang Yusnita, amin ya. Indra Lestari jadi abang, kata Jaya antar sekalian nganterin kue juga, mantap. Onti istirahat abis bersih-bersih rumah. Ya, special song untuk Onti ya lagunya ya. Ya. Terima kasih loh Onti, kesuwun, berkah sehat, rezeki lancar Onti ya di Texas sana. Terima kasih banyak. Mom Fatimah yang punya kota Bogor, atensi lagunya Hitam. Kulitnya hitam tetapi putih isinya. Itulah manggis namanya. Hitam orangnya hitam tetapi manis senyumnya. Itulah pilihan saya.
Siap, oke. Minta acamong ya, oke. Nanti habis ini ya. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Hitam, orangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Itulah pilihan saya. Kertas dan api, oke siap, acamong. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Hitam, orangnya hitam, tetapi baik hatinya. Itulah pilihan saya. Mam Fatimah, yang punya lagu Mam Fatimah, goyang lagi. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Hitam, orangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Itulah Mami Fatimah. Hitam, orangnya hitam, tetapi putih giginya. Aku sangat ternyang-nyang lagu itu. Kalau Mam Fatimah bawa lagu hitam, pasti diganti syairnya ya. Orangnya hitam, giginya putih gitu. It's okay. Ya, Mami Pak, Mam Fatimah itu from orang timur ya, orang Ambon. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa untuk Mam Fatimah, Mbak Melan Melin, Bunda Feni, Dayat, Abu, sama si Desi, ya, Arya, juga si Om, selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai ketemu Idul Fitri. Udah diputar lagunya Mam Fatimah ya, semoga senang. Kangen nih sama Mam Fatimah. Mam Fatimah tuh kalau misalnya dia masak apa telur itu tebel banget, endulita. Dan sambalnya enak banget, ya. Apa tuh? Bang Vijay ingat lagu hitam, ada trio jametnya sambil goyang waktu job. Iya betul sayang. Abang masih jualan kue kan? Ntar kesini sekalian nganterin kue aja. Oke siap. Indah sayang pesan berapa paket? Terima kasih loh untuk Tamenir sudah order saya punya kue lebaran. Dan untuk someone namanya kakak Tit gitu ya, sudah order kue lebaran untuk jumlah banyak. Makasih juga buat someone yang mau order kue lebaran untuk dikirim ke Batam ya, ditunggu ya. Oke siap, boleh langsung aja saya panggil di sahabat saya. Sahabat saya, abang saya, sahabat saya, abang saya, saya kalau manggil dia tuh AA gitu, ya.
Ya langsung aja dipanggil ya. Minta lagu katanya Ah Cemong yang nyanyi. Eka Yusnita minta Ah Cemong nyanyi. Ah ya, itu dari Indah. Saya serahkan mikrofon saya serahkan mikrofon pelemah syawat. Kok syawat, Bang? Kok saya lemas, Bang? Abang Feli jangan lupa THR ya. Oh iya 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 iya. Oke iya iya. Salam-salam dulu. Abang aja yang nyanyi katanya tuh. Bukan, ini si Eka dulu. Eka. Apa dia? Eka Yusnita. Lagunya? Kertas Napi. Oh dari Mangsur ya? Iya. Ya udah boleh. Sekarang mau kertas tapi tuh minyak. Minyak? Hah? Ya, minta dulu. Eka dulu minta. Sekarang minyak atau kertas atau api? Minyak. Minyak dulu, oke. Okay. Air dan minyak ya? Iya. Aduh cembok lah. Gak apa-apa. DJ dapat salam dari Miss Gypsy. Aduh salam kembali Miss Gypsy. Salam wuh. Ya. Aku tuh kalau ketemu Gypsy tak unyel-unyel pokoknya. Ya tak unyel dasi sampai Neng Buri tak unyel-unyel terus. Apa tuh Aldi? Aduh. Semoga. Iya udah ntar kalah banyak. Iya ntar. Semoga doa saya terkabul ya bisa punya American Bali. American Bully kayak punya. Baik, Endang, baik, kabar baik. Ya. Hai Mbak Lydia Rit, salam sehat. GP kabari pripun? Neng Texas Tennessee. Terus ibuku neng Solo piye kabare? Lydia. Enggak Lydia Rit. Apa kabar Bang Cemong? Kangen banget. Iya, ya. Baik. Untuk rival. Kata menir. Aku habis strap si Gypsy. Why? Kenapa Unti? Di strap boleh, tapi jangan dipukul. Sakno. Oke, sambil nyiapin ini ya. Babe, tolong dibalasin. Itu ada Mbak Lydia Rit sama Unti tuh. Iya. Iya tuh buat. Jadi Acema maunya apa? Kertas, api atau minyak, air? Minyak dan air. Oh ya. Banyak pilihan ya. Ada kertas, ada api, ada minyak, ada air. Iya, minyak dan air. Oh iya. Minyak sama air mau nyayur loh. Iya. Ayo teman-teman semuanya yang pada belum masak nasi buruan. Diangetin sayurnya. Yang belum masak buruan masak sayur, goreng ya, ikan kayak apa dah. Kayak tenang gitu. Tenang aja, enggak lendang, enggak ngantuk. Gua mau loncat-loncat ntar ya. Nyanyinya. Minyak air ya. Mansur S. Mana sih? Lo terbalik aja mong air dan minyak bohong lu di balik masih minyak sama air di air dan minyak itu mancur minyak dan air karaokean ini aja ya koplo lagi kau mau emang lagi musim koplo ya nek musim koplok belajar nyanyi. Acemong salam-salam dong buat semuanya. Iya salam-salam buat semua. Nanti ya. Kan mau bukber lo di kalender. Oh di kalender bang ya. Iya dong. Insya Allah ya kalau saya gak ada halangan ya. Asik. Insya Allah hadir saya. Soalnya saya juga kan namanya sekarang sibuk kerja. Jadi kerja di storing. Storing? Jadi iya storing. Terus towing mobil. Oh iya sukses bawa. Ya. Amin. Ya, mohon maaf dulu ya kalau suara saya. Mohon maaf ya apabila suara saya kurang bagus. Kau umpama air, aku bagai minyaknya. Engkau orang kaya, aku orang tak punya. Bagaikan kaistan Laila yang dimabuk cinta. Berkorban apa saja demi kita berdua. Mungkinkah ini terjadi? Terpadu
kau umpama air, aku bagai minyaknya. Oke, ya buat Bunda Ida, jemong apa kabarnya? Baik Bunda. Ya ini lagi sengiseng aja mampir ke babe, ikut sedikit-sedikit live streaming. Berdosa kan bila kita bercinta, bukankah kita lahir dari cinta? Hanya kita saling berbeda saja, itu yang memisahkan cinta kita. Bukankah sesama manusia saling cinta? Kau umpama air, aku bagai minyaknya. Bagaikan kaitan Laila yang dimabuk cinta. Engkau orang kaya, aku orang tak punya. Kembali bersama Mali Diaret, puji Tuhan baik. Lagu yang saya selama ini inginkan. Oke, untuk lagu selanjutnya dari buat Endang ya, lagunya Kertas Napi ya. Oke, kita coba ya buat Endang ya. Buat Eka ya. Apa? Hisit. ART Rudi. Siapa ini? Hartono ya? buat Mas Har. Biasa Mas Har lagi mampir Babe Sartono. Oh iya. Ya, piye kabare Mas? Aduh. Aku harus sempat mampir-mampir ning omah sampean Mas. Sibuk kerja saiki alhamdulillah. Yo kapan-kapan nek lain waktu aku mampir. Nek wingi Deni ning omah sampean ya Mas? Yo, aku mampir orang situ, orang sempat balik setengah lima langsung mangkat neng Pulau Gadung, cuman nih. Request opo? Setiap jam 12 malam. Request aduh nyai mong, itu lagu saya, bisa aja Mas Har, malu. Ya ntar dinyanyiin ya. Ntar di sini ya. Pertama engkau nyatakan cinta, kau bilang hanyalah aku dalam hatimu. Dulu kau katakan lebih baik mati apabila harus berpisah dari diriku. Ternyata
permainan sandiwara lidah untuk menundukkan hati seorang lelaki. Ya buat Taika, lagunya lagi diputar ya. Tapi mohon maaf apabila suara saya agak kurang. Sibuk kerja sih. Terima kasih ya Cemong. Tadi ada Mas Rudi ya? Iya, Mas Hartono. Mas Hartono, HRT. Yang punya sound system toh? Tukang organ. Betul. Iya, wong Jawa. Betul. Oh, pantas tadi manggilnya gini ya. Mas, piye kabare, Mas? Ya, oh iya. Jadi orang Jawa harus harus ngapa bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Cuma tadi kan agak lain Bang Cemong tadi dengernya. Mas, piye kabare? Mas, piye kabare, Mas? Maklum. Gitu. Lu jangan begitu aja, Cemong. Ya, aduh nyai, iya ya, saya kopi. Acemong jangan suka begitu, Acemong jangan suka ngondek. Ya, ih gimana sih? Tahu enggak? Dulu tuh gue tuh ngondek-ngondek cuma etok-etok doang, gitu. Main-main doang. Oh. Gara-gara keseringan kebablasan. Aduh. Jadi saya jangan Jadi ngondek beneran. Aduh, nah, saya jangan ya, ngondek. Ya, kan lu duluan. Mak, nih kok jadi ngondek? Makanya jangan keseringan, ya, ntar ya, kebablasan ya. Gitu kalau loh. Kalau udah kebablasan bahaya ya Bang. Bahaya, ntar susah baliknya. Eka Endang ya, gila. Bang kasih Violet. Bang biar ya, apa sih Violet, ada-ada aja itu mah masa lalu. Masa lalu, zaman dulu udah gak ada. Sekarang udah enggak. Violet udah gak ada. Pepsi Blue. Pepsi Blue. Ya, Endang ya tadi lagunya ternyata lagunya itu Kertas Api, lagunya si...
Neng Indah, iya. Lestari sayang dia gitu. Tadi lagu dia komen dia lagu aku itu gitu ternyata. Oke, Neng Indah selamat menikmati ya. Ya, silakan dipanggil gantian. Terima kasih ya Cemong. Kembali buat Miss Buci. Ya, Miss Buci. Prime. Ya, sini Mbak Buci. Ya, kalau tadi kan makan tempat ya gede, sekarang makan tempat lagi. Ayo Tuhan, tuh mikrofonnya sono. Rambutmu baru sayang, ih cucu, rambut siapa ini kasih bikin gak enak hati. Aku kenapa ya, kalau ngeliat Mbak Buci, maunya ketawa aja gitu. Iya. Lucu ya Bang. Lu jangan ngeliat gue punya ketawa kan. Iya. Nah, gak boleh begitu, nanti kalau kita saling ketawa tersinggung gitu. Terus juga diarani, wah ngedan ya, orang gila kata-kata mulu. Orang kadang lucu ketawa ya kan. Nah sekarang ya, ini, bisa, sekarang gue ngeliat lu ketawa nih, gak tau kenapa. Kan ini kan di Botum nih, iya. Kan di Botum. Udah kelihatan. Kelihatan putih-putih. Dua warnanya. Iya, emang bener, Bang. Warnanya dua udah kelihatan. Iya, udah kelihatan. Makanya mesti di bleaching lagi sama Buci. Ya, ntar bleaching abis ini ya. Iya. Alhamdulillah udah jauh ya, Bang. Sekarang sama itu sehat-sehat ya, Bang. Sayangi badannya. Amin. Iya. Ya. Tadi Mbak ada komentar tadi ya. Mbak Lydia Rid, Mbak pun jaluk lagu terlalu dari ST12 ya. Oh, terlalu. Aku raiso Mbak Edi. Wis tak kandani aku duduk penyanyi yo ya. ST12 Mbak. Aku duduk penyanyi, aku biasa aja. Lagunya cuma lah, cuma bisa nyanyi tapi bukan penyanyi yang baik gitu. I'm not a good singer ya. I could not sing. Nah, sekarang Mbak Buci mau nyanyi untuk Konti Temenir ya. Iya. Ya, yang kemarin lagunya ya. Iya. Ya, siap. Jangan lupa syairnya ya. Iya. Mbak Buci itu rambutnya model apa? Enggak tahu ya. Iya. Model 2023. Sekarang pertanyaannya Aldi berani enggak gini gitu. Iya, Aldi berani enggak begini. No, lagunya Happy Asmara, Bang. Happy Asmara iya terlalu. Aku orang ngerti ya. Orang ngerti, Mbak Lydia Rid. Kita kasih lagu untuk Mbak Lydia ntar lagu Jawa ya. Iya. Special song. Nah, sekarang lagunya untuk Onti. Onti Temenir. Kita menir dari Mbak Buci. Astagfirullah, bijak kayak ayam jago. Kaget ya? Jangan kaget. Jangan kaget itu tren. Keren. Tren, bukan keren, tren. Tren. Tuli. Iya, tren. Malum lah, bakar itu. 2023. Hah? Iya kan tren 2023 oh, iya. Bang sekarang. Oh iya. Nah sekarang berani gak sih Aldi gitu potong gituan? Iyalah. Iya dulu, sekarang berani gak sekarang? Berani gak dia? Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Bali dia lagunya ya. Yang lain aja dong Bali aja dia. Aja langel Bali dia. Oh. Iya. Pakai anting. Mbak Buci biar tambah cantik. Ya, iya. Iya betul di Bang Fandi. Kok tua sih Aldi lu? Kok tua? Aja ngomong tua-tua. Garnier mereka harus kita mincet. Kok tahu? Iya, di Bang Pandi orang, ya. Orang Pandi kan dia tetanggaan. Oh iya, tetanggaan ya. Mbak Lydia Rid, lagunya kanggo panjenengan nggih. Jadi untuk Ontiku Ita Menir. Kan ada si Endang Yusmita teng ikutan ah gituan rambutnya kayak. Oh, koyo wani. Oh, koyo berani aja. Halo Mbak Etiro. Mau digablok sama Jepri dia. Iya. Mami seksi Etiro. Mami seksi. Lagu Irna Sugiarto apa mateng? Oke siap Mbak Lydia. Lagunya untuk Onti Ita Menir juga Mbak Lydia ya. Rela Bang Rela. Halo Onti Ita Menir, gimana kabarnya Onti? Istirahat ya Bang. Sampai pagi ku lakonkan, apalagi ada Mas Joko tersayang.
rasa capek jadi hilang. Semuanya karena Kang Mas. Mata ngantuk hari gelap jadi terang karena Kang Mas putus kirim pesanan. Pesan cinta, asik. Pesan sayang untuk diri saya seorang. Saya si putri, si putri sindene panggung. Ada ojo lali syaire ya, yeah. Ojo sampai keliru. Yeah. Ola ole la, ola ole la, ole la, ola ole la, ola ole la, ola ole, ola ole la, ola ole la, ola ole la. Ola ole. Kita menit tamu kehormatan. Cucuk. Kita menit tamu istimewa. Penonton saya suka Anda. Kita menit tamu sati saya. Yes. Sekarang ganti Mbak Lydia. Ya. Mbak Lydia. Salam hormat saya. Bali dia, salam thank you saya. Bali dia, salam cinta saya. Bali dia, salam segalanya. Saya si putri di kolong panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Sampai pagi kulakonkan, apalagi ada Mas Joko tersayang. Rasa capek jadi hilang. Semuanya karena Kang Mas. Mata ngantuk hari gelap jadi terang karena Kang Mas tak putus kirim pesanan. Pesan cinta, pesan sayang untuk diri saya seorang. Delok layar oh. Saya si putri sinden panggung. Datang ke cemong menurut panggilan Anda. Bahaya. Ojo lali saire meneh ya. Nah. Iya. Udahan, oh, udahan. Di kolong panggung itu bang zamannya dulu kita bang. Si putri di kolong panggung. Pertanyaannya iya. Pertinyi ini iya, di kolong panggung sama siapa? Ya salah bang. Gak jawab? Hah? Sama yang rambut keriting-keriting. Mbak Lydia Adit kesuwun nggih. Ya aduh. Ya terima kasih. Mbak Lydia, tamu kehormatan. Mbak Lydia, tamu istimewa. Mbak Lydia, tamu hati saya. Mbak Lydia, tamu segalanya. Ita menir, tamu kehormatan. Ita menir, tamu istimewa. Ita menir, tamu hati saya. Ita menir, tamu segalanya. Bang, lagu Mbah Dukun, lagu itu andalan abang dulu setiap nyanyi. Ih, ingat aja, wah cocok ini. Mbah Dukun. Waduh cocok. Mom Etiras, mami seksi. Masak sambal goreng kentang sama ayam goreng, babe. Aduh enaknya. Mami mau dong. Don't forget nanti mami seksi ulang tahun ya, kita semua datang ya. Kita datang, kita rayain ulang tahunnya mami seksi Etiras ya. Siapapun yang hadir akan kita terima ya. Nah, kita pokok datang untuk menyemarakan
hari ulang tahun Mami Seksi. Siapapun yang datang kita akan say hello. Say hello. Mau Pak Jokowi kayak datang. Mau siapapun yang datang, iya, pokoknya welcome. Welcome, ya. Oke. Oh ya. Adunyai. Permintaan lagu Adunyai ya. Permintaan dari Bang Harto ya, Hartono. Hartono. Ya, sebelumnya sabar ya Cemong ya. Ini permintaan dari yang punya Tennessee Texas dulu. Ya, lagunya Rela Das Gato siapa yang namanya? Rela, rela ta. Tarela ya? Rela. Ku ingin ya? Iya, iya ku ingin. Tak rela, tak rela itu loh. Iya. Oh, ku ingin. Oke, siap. Ya, Mbak Lydia diputar lagu ini, Mbak Lydia. Iya. Aduh. Mbak Lydia nyanyiin ya. Bang PJ aja nyanyi, kalau Buci mah langsung masuk kuping. Langsung, langsung ini. Langsung ngantuk. Mbak Lydia aja tidur. Jangan begitu Mbak Buci. Yang penting kan bisa nyanyi menghibur gitu loh. Iya kan? Gak penting, yang penting ikhlas. Iya, menghibur gitu. Amin ya Allah. Ya walaupun nanti yang denger minum obat sakit kepala, gak apa-apa. Mana? Yes, ku ingun thank you katanya tuh Bang. Hah? Kata Mbak Lydia Rit. Ya thank you juga Mbak Lydia, sehat-sehat di sana Mbak Lydia sama Onti ya. Temenir, Ampok Randel ya semuanya ada. Sono, Babe Caca selalu mendoakan buat yang di sana semua. Ya. Visual. Special song lagunya Ku Ingin. Ya, untuk Mbak Kuli Diarit Soko Texas Tennessee. Salam gue kanggo Mbak Nana. Mbak Nana itu putrinya Mbak Lydia. Wongnya ayu, cakep. Iya, yang kita ketemu di bandara kemarin. Mbak Nana sehat-sehat gue. Sikat gigi udah rutin, Mas. Yes, ku ingin. Thank you, you welcome. Rambutnya keren, Mbak. Ya. Ini model cepmek. Ya, model rambut cepmek. Mbak Buci. Sebuah tembang untuk Mbak Buci. Ku ingin. Re ra re ra re ra ra re ra re ra re ra ra re ra re ra re ra re ra re ra re ra ha mom seksi. Kau memang sayang kepadaku, ku ingin aku saja yang kau sayang. Kalau kau memang cinta kepadaku, ku ingin aku saja yang kau cinta. Malamku pinta dalam doa, semoga cinta ini kan terwujud di antara kau dan aku selalu menyatu. Tiada, tiada cinta yang lain. Kalau kau memang sayang kepadaku, Mbak Buci. Kalau ku pandang-pandang kupingmu, besok kita ke THT ya. Reket. Coba seberasa podo ae.
Kanggo Mbak Lydia ya, ya. Mami seksi Etiros. Lebaran ke rumah, oke siap. Tarilah, tarilah, kau membagi cinta karena diriku untukmu seorang. Mbak Buci, tak mampu, tak mampu, aku tunjukin dong, tunjukin kalau Mbak Buci sayang sama Abang Buci. Dipijit, jangan dong kok dipijit, dikasih duit. Mom Fatimah, Mom Fatimah. Tak rela, tak rela, kau membagi cinta karena diriku untukmu seorang. Gak dibagi-bagi. Tak mampu, tak mampu, aku ku minta dalam doa, semoga cinta ini kan terwujud di antara kau dan aku, selalu menyatu, tiada tiada cinta yang lain. Kalau kau memang sayang kepadaku, kita harus bercanda biar awet muda gitu. Ya? Apaan? Mbak Lydia Rid. Iya, emang emang lucu Mbak Lydia. Emang soalnya ini kalau apa ya, kalau tampil emang selalu dibikin ketawa orang. Diketawain orang, soalnya emang badut gitu loh. Tapi satu rasa cinta lagi dong Pi, yang nyanyi Papi sendiri. Oke, siap siap siap. Mbak Buci jadi, Mbak Buci jadi gak habis lebaran hajatan. Kan kemarin kan lagi live, Bang Alan kan komen, ya kan? Nanti habis habis lebaran mau hajatan, mau ngelamar Mbak Buci gitu. Makanya si Indah nanya gitu. Tuh, pakai mic, pakai mic. Indah, iya, diaminkan saja doanya. Amin, ya. Ya. Semoga ya Mbak Buci ada pas, udah pada pasangannya, Alan. Oh, amin. Iya. Doain aja bang. Gimana ijab kabulnya? Ya itu mah urusan gampang bang, ijab kabul. Bunda Fatimah bagaimana kabarnya? Halo Bunda Fatimah. Bunda Fatimah yang punya telur dadar tebel. Iya. Sambel terasinya enak banget. Aduh, aduh langsung lapar gue. Iya, maknyos.
Kalau masalah kemarin kita kan bukber ya di Parung kemarin ya, iya. Di RKP Bunda iya. Dita ya kan, iya. Itu pulang cepat kemarin kan, iya, pulang jam tujuan. Maksudnya kita dari Parung langsung ke Bunda Fatima. Iya benar. Enggak, lu sih bukan diingetin. Eka Lupita bang. Ah, udah tua sih. Iya. Makanya Lupita. Itu sayang banget ya kemarin ya. Soalnya dari Parung itu ke rumah Bunda Fatima udah dekat banget, udah sanyuan gitu loh. Sanyuan. Iya. Ya. Mam Fatima sehat-sehat ya, Mam Fatima ya. Kita kangen sama masakannya Mam Fatima. Iya. Kangkungnya, telurnya, sambelnya. Eka, diaminkan saja Eka. Mau lebaran, mau nikah. Iya, ya, nikah. Iya, maalan. Mbak Lydia kesuwen ya, Mbak Lydia. Kesuwen Mbak Lydia Ari. Terima kasih ya, banyak atensi lagunya. Iya. Lagunya ku ingin lagunya Rita Mbak Rita Sugiarto. Ya, ya. Mam Fatima. Minta lagu apa Mbak Fatima? Mbak Fatima single-single untuk semua yang punya Bogor ya. Sehat selalu ya untuk semuanya. Kok enggak mampir deh deket dari Parung tuh kan? Ini gara-gara dia Mbak Fatima. Iya bunda, bunda aku orangnya suka lupa bunda. Iya orang dari Parung deket Mbak Fatima. Mbak Fatima tadi udah diputar lagunya Hitam. Orangnya hitam, tetapi putih giginya. Lain kali, oh ya siap, aku tak sebentar ya. Mbak Lydia, salam hormat, salam sehat selalu ya. Salam buat buat si Om, juga untuk Mbak Nana, juga untuk Debay-nya. Ya. Kata Eka bang, katanya mau diglowingin lagi. Kapan? Mbak Ija nikah katanya. Oh iya diglowingin, makanya dari sekarang cuci muka pakai air panas. Ah, bang, kan biar biar glowing. Enggak glowing, Bang. Enggak pula. Ah, Bang. Ora. Malam ini banyak banget nonton. Terima kasih loh ya. Bantu share ah. Hitam kulitnya putih giginya tuh kan. Tapi walaupun Mam Fatimah hitam tuh banyak yang menanti. Betul. Cantik orang Ambon. Ya, kena api dong ya, Bang. Berarti ya, Bang. Ya, Bebe. Nurul. Oh, Urul Amelia bang. Halo Manurul. Oke, Mam Fatima diulang lagi ya. Mumpung ada Mam Fatima nih. Ya siap. Mam Fatima, your wish is my command. Your wish is my command. Your wish is command for me. Iya. Artinya? Dia komen kepada abang. Minta lagu. Hit. Your wish is command for me. Tanya Mbak Lydia deh apa artinya. Comment. Your wish. Your is comment for me. Is comment, nggak tahu. Your wish is comment for me. Bali dia. Artinya apa? Artinya apa sih? Your wish. Make comment for me. Your wish is comment for me. Iya. Apa artinya? Libur Lebaran di Bogor aja ya, tanya tuh. Iya siap. Ida Tajem, halo Neng bang, Ida. Ngamen lima bang. Artinya. Ngamen lima ya. Aduh, ya nanti putar ngamen lima ya. Ida ojo lali tanggal songo. Songo. Tanggal Songo, iya, tanggal 9. Iya, tahu ya Songo 9. Wali Songo. Ya tunggulmu Wali Songo di. Bali dia artinya apa sih? Your wish is comment for me. Is comment for me. Artinya apa? Ya udah, aku komen aja gitu kali ya, Bang. Komen saya bukan. Gitu. Insya Allah Bang, katanya itu. Ah, kalau insya Allah sih mesti datang kamu. Ah, iya ah. Mesti datang dong. Gak usah insya Allah sih. Ini kapan lagi sih Mbak Ida Tajam? Kan kangen gue malu Ida. Iya. Kemarin silakan aja lu di RKP gak foto sama gue lu. Oh iya, silakan komen saya kembali katanya gitu bang. Your wish is comment for me. Iya, iya mau glowing. Bukan Mbak Ija tapi aku bang biar kalau jadi nikah kondangan Mbak Ija. Sebuah lagu untuk Mama Fatima yang punya Bogor. Don't go anywhere. Hitam, kulitnya hitam tetapi manis isinya. Itulah manggis namanya. Hitam, orangnya hitam, tetapi putih giginya. Itulah Mam
sama Fatimah sayang. Yes. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Oh hitam, orangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Itulah pilihan saya. Yes. Eka Endang Yusmita. Ida Tajom. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Sempak cancut semua hitam. Hitam, orangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Itulah pilihan saya. Pilihan saya tentunya Mam Fatimah dong. Ida Tajem. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya banyak yang hitam warnanya. Hitam, orangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Itulah Mama Fatimah saya. Mbak Bucin, Ida juga baru potong rambut loh. Ih, samaan. Des. Idul mana nih? Idul mana katanya? Mam Fatimah. Tadi mestinya Mam Inul mau ikut live ya kan, tapi karena ada sesuatu dia harus pulang gitu. Terima kasih Mam Inul. Tadi kita bawain rendang, sambel sama tempe telur ya. Terima kasih Mam Inul. Iya, minta ngawen lima, Mami. Ngawen. Mbak Ida tajam, ngawen. Jadi ngawen. Kaituan itu siaran sih ngawen-ngawen melulu nih. Amin. Ya Allah, abang, kita gak habis pikir, bang. Amin lima, koplo, rada cowok. Mami Inul udah pulang, Mam Fatimah. Tadi iya, dia mau ikut live gak jadi. Soalnya dia harus pulang, dipanggil anaknya gitu. Oh iya, Mami Inul dia masak. Masak ya? Dia kan kalau setiap buka sama sahur pasti masak gitu. Oh iya. Makasih Bang Vijay Bucin. Selamat di Bogor ya, iya. Kita ke Bogor, asik. Iya, Bogor. Abis ini yang punya adu nyai ya. Bersama Abang Cemong. Satu rasa cinta memiseksi akhirnya. Pak
padahal saya gak tahu lagunya, gak hafal. Demi Ida Tajem. Tak sawang-sawangan kowe ganteng tenan. Masa sih apa? Rasane aku pengen kenalan. Kenal ning lesehan. Wonge ganteng nganggo klambi abang. Yen ra kleru aku tau ketemu. Iya. Nalika kowe bareng ra kancamu. Mlaku-mlaku karo guyang guyu. Canggih. Ombenane es jus melon karo susu. Saiki aku nembe ngrasake asik. Pacaran karo wong Kertosono. Gantenge koyo Arjuna. Lihat dong. Esemane koyo Raden Gatotkaca. Senajan awakku kebak tatoan ngisor buri, nanging aku isi duwe rasa sopan. Senajan kupingku kebak tindikan, nanging aku calon jutawan. Amin kan, amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ojo sumelang, ojo sumelang, melu aku tak jak ngamening prapatan. Jaluk HP mesti keturutan. Angger gelem ora mangan sangang wulan. Biasanya kalau orang-orang ngamen tuh di prapatan. Ngamen prapatan, beda Abang VJ. Abang VJ di prapatan bukan ngamen, mangkal. Tahu aja. Mami seksi Etiros lagi masak ya. Ida Tajem. Tak sawang-sawang kowe ganteng tenan. Rasane aku pengen kenalan. Kenalan ning lesehan. Wonge ganteng nganggo klambi abang. Yen ra kleru aku tau ketemu. Nalika kowe bareng koncomu. Mlaku-mlaku karo guyang guyu. Ombenane es jus melon karo susu. Saiki aku nembe ketemu. Ngerasake pacaran karo wong Tanjung Priuk. Aduh. Gantenge koyo Arjuna. Esemane koyo Raden Gatotkaca. Senajan awakku kebak tatoan, nanging aku isin duwe rasa sopan. Senajan
kupingku kebak tendian. Nanging aku calon jutawan. Amin ya robbal alamin. Cah ganteng aduh cah ganteng aja sumelang. Melu aku tak jangan mening perapatan. Ngamen lo mangkal. Jaluk HP mesti keturutan. Angger gelem ora mangan sangang wulan. Angger gelem mangan sangang wulan. Ya maksudnya gini, dia tuh minta HP, boleh ntar gue beliin HP asal lo ngamen sama gue dan gak makan selama 9 bulan baru dibeliin HP gitu. Oh ya Allah bang, 9 bulan gak Ida makan tajem. Bang. Lagunya sudah berlalu, ngamen 5 ya. Aku tahu ini si Ida Tajem ini penggemar ngamen, lagu ngamen. 1-7 dia suka semua, iya. Apal semua lagu ngamen ya. Ya. Abang. Ojo lali tanggal songo iya. Ya, Ida Tajem. Abang, asal ngabulah 9 bulan gak makan-makan. Wah kalau kayak buci mah langsung kurus bang. Langsung kurus iya. Iya 9 bulan gak makan. Iya. HP, kring kring kring. Ya itu namanya dunia hayal. Iya. Mana mungkin lu ngemakan. Saat dia aja lu udah berapa kali makan. Enggak iya. 9 bulan alemong. Oke. Yang ada jamung ter. Ida Tajem aja lali ya, Ida Tajem ya. Ini Ida Tajem ini seorang cat lover juga. Seorang apa ya, pencinta kucing sangat luar biasa. Pencinta animal lover. Iya, dan animal dia lover. Banyak banget donasinya. Waduh dari sono sini, wih, sono keren. Sini. Kemarin dia dikirim dari Jerman. Dikirimin dari Jerman itu dog food seharga 1 juta berapa gitu. Bayangin. Cat food. Cat food. Cat food sekarung harganya 1 juta lebih. Bayangin ya kan. Mahal-mahal banget. Dapat iya, emas kan? Juga. Banyak dia pokoknya. Keren. Sukses Ida Tajem ya. Semoga rezekinya Ida Tajem nular ke aku. Amin ya Allahumma amin. Nular semuanya juga ke buci, ke babe kan. Enggak ah. Enggak ke lu. Lu mah kalau lu nular ke lu ntar nular ke lu ntar lu enggak berbagi. Iya. Buat lu sendiri. Kalau gue abang aja dah. Gue dikasih rezeki kan gue bagi-bagi juga iya, gitu. Bener. Amin tuh Ida Tajem. Amin ya Allah iya. Berarti ntar tanggal 9 Ida Tajem ngasih kita oleh-oleh. Betul amin ya Allahumma amin. Kamu mau minta apa? Cat food. Iya. Gantian dong. Abang mau minta apa? Cium. Alemong. Iya. Alemong tak udah cium, Ida Tajem pada marah. Waduh marah lagi abang. Dunia berantem. Bang, satu rasa. Oh iya, kita... Mami Seksi Eti Rose. Diputar lagunya Mami ya. Kamu capek. Ah lu mau apaan sih lu, gak mau kerja lu. Selalu ah. Ya udah. Lo kan cuma ini doang. Oh iya visual ya oke deh. Cemong abis ini ya cemong. Senggol Mami Seksi dong. Mami Seksi ini lagunya dibawain sama Papi PJ. Yes. Iya, Api PJ. Api mah Mami Ida. Iya, Papi. Papi. Oh, iya, Papi. Keder. Hah? Awak keder, Bang. Awak keder. Enggak apa-apa, kalau keder pegangan. Dari kesucian bulan Ramadan. Doain ntar kebahagiaan dari Cik Vero ya bang. Amin. Amin ya. Cik Vero. Ida bilangin Cik Vero dong. Cik Veronica itu VJ dibagi gitu. Iya. Wow. Iya lo mah dapat mulu dari Cik Vero. Kemarin dia dapat kiriman dari Cik Vero 10 juta. Ih. Tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ida bilangin dong Cik Vero. Bang VJ tuh bantuin juga. Iya. Bagi-bagi dong. Iya apaan sih lo? Enggak maksudnya kan itu buat Ida. Nah sekarang Cik Vero ngasih lagi buat kita oh, gitu. Oh iya benar. Dok itu ya bilangin nama Cik Veronya buat. Gak pakai lama. Buat abang ntar. Iya. Ya. Aku durungin tuh oh. Iya durungin. Hah? Durungin tuh ya. Untuk Mami Seksi Eti Rose lagunya. Satu Rasa Cinta.
Nanti kita duet ya Mami. Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaanku. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu. Yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Ku ingin kau merasa tentram, biarlah berada di sampingku. Karena diriku ku sangat menyayangimu. Sukses Mami Seksi Tiraos. Ku akan membuktikan cinta di hatimu. Satu rasa menggapai bahagia. Dirimu sebagai teman hidupku. Berjanjilah kasih setia bersamaku. Mami Seksi Etiros yang punya lagu. Yes. Sukses Mami Seksi yang punya Randy Seluler, yang punya counter, yang punya sepatu, yang punya hoodie. Sukses ya. Nanti disawer sama Mami, Ami. Lalu jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Cinta sejatimu, yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Ku ingin kau merasa tentram, biarlah berada di sampingku. Karena diriku sangat menyayangimu. Hey. Aku akan membuktikan cinta Mami Seksi. Satu rasa menggapai bahagia. Ku pilih
sebagai teman hidupku. Berjanjilah kasih setia bersamaku. Terima kasih Mami Seksi Etiros. Orangnya cantik, baik hati, suka berbagi, Ratu Sawer. Salam ya untuk Randy, Theo. Tajam ada aja minta lagunya. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski sejatimu. Yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Ku ingin kau merasa tenteram, biarlah berada di sampingku. Karena dirimu sangat menyayangimu. Onti Tamenir, terima kasih. Ku akan membuktikan cinta di hatiku. Satu rasa menggapai bahagia. Mami Seksi, berjanjilah Mami Seksi setia bersamaku. Terima gaji, terima kasih. Yes, ya si Ratu Sawer, Mami Seksi Eti Ros ya. Kalau ada panggung dangdut langsung naik dia nyawer, lagunya luar biasa. Mantap. Masih ada Mas Hartono ya, lagunya Aduh Nyai, diminta Aceh mau bernyanyi. Oke, kamu jadi visual sayang ya. Enggak boleh gitu loh aplikasi. Aceh mau nyanyi loh dia. Ya, oke. Aduh Nyai. Silakan Aceh mong. Langsung. Onti minta lagu dong Onti. Onti. Om Caca mau nyanyi untuk Onti. Onti minta lagu apa? Yeah. Oke, ditunggu ya. Nah, kali ini taruh sih. Ngomong apa? Bingung ngomong, aduh. Oke Mas, lagunya rap tak puter yo. Tapi ojo guyu. Ojo guyu. Aku nih suarane elek. Ya. Aduh Nyai yo, cita sampun mandi. Biasanya aku sik nembang iku dodok ning ngesor yo. Sambil gawe TikTok kesampean. Kaya apa arane? Yo kaya gembil. Terus sik nembang apa meneh iku sijine. Kaya apa sih? Oh yo jaluk lapar ngono yo. Bunda Fani. Siapa Bunda Fani? Ada Bunda Feni, Bunda Feni. Bunda Feni. Mau ulang tahun buat Bunda. Rambutnya.
Bunda Feni, selamat ulang tahun, panjang umur Bunda Feni ya, sehat-sehat terus, doanya yang terbaik untuk Bunda Feni, amin. Amin. Aril, alo Aril, ada Aril. Aril. Ayeng. Buat Indah Tajam. Titip cinta dari Baru Super Supreme Twist and Dip. Dari Bunda, Bunda Tajam. Minta aja titip cinta dari Ona Sutra katanya, Babe. Aduh Nyai, korban nyawa demi nyanyi.
Terima kasih.